Bongkar isi chat Ayu Ting Ting, Sahrul Gunawan, diblokir sang biduan. Artis Sahrul Gunawan mengungkap nomornya diblokir Ayu Ting Ting. Pemicunya gara-gara dia membocorkan isi chat dari sang biduan beberapa waktu lalu. Dalam program Sweet Daddy yang tayang baru-baru ini, Sahrul Gunawan menyampaikan permintaan maafnya kepada Ayu Ting Ting. "Pokoknya kita berteman, maaf ya, yuk, maaf ya yuk," kata Sahrul Gunawan. Dia pun menjelaskan alasannya membongkar isi chat dari Ayu Ting Ting di program FYP yang dipandu Irfan Hakim dan Raffi Ahmad. Di chat tersebut, Ayu Ting Ting terang-terangan menolak cinta Sahrul Gunawan. "Gua pikir bercanda, gua liatin WhatsApp itu. Maksud gue berasa di rumahnya Irfan Hakim waktu itu sama teman-teman waktu itu," ungkapnya. Tapi dia tidak menyangka tindakan itu justru membuat Ayu Ting Ting tersinggung. "Jadi mohon maaf kalau tersinggung karena hal-hal yang bersifat private kok diliatin," ucap Sahrul Gunawan. Seiring dengan permintaan maafnya ini, Sahrul Gunawan menyinggung nomor ponselnya yang diblokir Ayu Ting Ting. "Ayu jangan diblok lagi dong nomornya," celetuk Sahrul Gunawan yang sukses bikin heboh studio.